Assalamualaikum. Pak. Mbak Lele. Mbak Lela. Assalamualaikum. Mbak. Ini kemanakanmu yang ganteng datang, Mbak? Sopo sih ya ini dok-dok iku? Janda ruwaya iku lho. Salah pikir rondo di dayo yam ini. Sawangane tonggo iku lho dikira sing enggak-enggak. Sopo? Ya. Sopo? Assalamualaikum. Sopo iku? Aku. Sopo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar. Wah. Kenapa kena datang ya tok-tok tetak. Orang ditanyain sopo jawab Pak Anas. Ya biar surprise, Pak. Kamu itu masuk Nas. Tamu malam-malam jam segini. Dari mana kamu, Nas? Dari Madura, Pak, dari rumah. Ada perlu apa kamu ke rumahnya Mbak malam-malam? Bikin kaget aja kamu itu, Nas. Bukan perlu lagi kalau ini, Mbak. Terus apa, Nas? Aku ini mau menetap di Malang. Gini, Nas. Lunggu gini, Mbak Kati takon. Kamu itu mau menetap di Malang? Mau kerja apa? Aku gak mau kerja, Mbak. Aku mau kuliah di Malang. Ponakanmu ini calon sarjana. Mau cak apa calon sarjana? Beneran mau kuliah? Iya, beneran, Mbak. Sik, tak, Nas. Kapan hariku Mbak Ipa telepon Mbak bilang katanya kamu itu mau dikuliahin di perkapalan di Surabaya? Enggak, Mbak. Aku ini pengen cari suasana baru. Dan di Malang ini banyak pilihan kampusnya. Kalau soal pilihan kampus, Mbak ini kan gak terlalu paham. Jadi harus pinter-pinternya kamu memilih kampus yang pas, yang cocok. Sesuai dengan keinginan kamu, Nas. Terus ya, Nas. Rencananya, kamu mau daftar kuliahnya kapan? Kan bulan depan ini tahun ajaran baru, Mbak. Jadi aku mau daftar gelombang pertama, biar biayanya gak terlalu mahal. Gitu. Yang kamu datang ke Malang ini, udah pamit berangkatnya ke orang rumah? Pamit, Mbak. Udah selamatan juga di rumah. Serius? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Panik pecencar colongan sesapu ya, Nas? Mbak, panik enggak kamu itu? Mbak, nomormu gak aktif ya, di telepon sama bapak gak bisa. Iya. HP-nya Mbak gak pernah diaktifin, itu ada di dalam lemari. Ngomong apa aja Bapak Munas? Ya bilang gini, kalau udah nyampe Malang, jangan kemana-mana, suruh langsung ke rumah Mbak Lelanya. Walah. Aku suruh ngabarin Bapak, Bapak mau ngomong ke sampean. Ya udah dikabarin, Pak, aku udah sampai Malang di rumah Mbak Lela ini. Iya, bentar lagi, Pak. Abu Bari, ya kabar Bari. Anas Rae Malang apa ancan engkok, Ri? Engkok Ria bisa ngatur remaja, Ri. Anak saya kebiagi pesai berapa hari? 2 juta. Cek baik kanan geribi. Ben ruah ya. Soabo beberapa hektar. Baku posa. Oh, ben lah tua. Mon bener anak siapa sing romat ya. Nomb agreb ben lah mate. Ya. Tetep anak. Iya, pancan kok anak saya Malang. Tenang, jika betiri. Tak bertanya ke Mama Leila, Benri. Ya. Kawat dulu. Yang takut apartemennya, yang apalah. Yot. Yot. Waalaikumsalam. Anas, kamu tidur kamarnya Barok aja ya? Enggak, Mbak. Kenapa kok enggak? Udah tahu Barok kopros kayak gitu pasti bau kamarnya, Mbak. Mbak kan tiap hari bersihin, Nas. Coba dilihat dulu, Nas. Enggak, aku mau tidur sini aja. Anas ini gimana sih? Dikasih tempat yang enak malah milih sini. Ya udah sana Mbak yang nempatin, aku mau terus sini. Kontak tuh bayar dasmu lo, Nasio.
Mau dikasih pilihan sing tepat kok tambah golek sing atas kok ini. Orang mau tidur sini dipaksa. Karepmu. Kalau lapar makan ada sambal goreng teri itu enak. Udah tadi. Kan tadi le, kan yang sekarang belum. Kan kenyang mbak. Ditawarin makan. Sana makan mbak kalau lapar. Lakar ya, montornya beri kan. Abu Jahal. Heran nih, ya udah mbak mau istirahat dulu. Iya. Baju kotornya, ngerti? Taruh warna pink. Besok pagi biar mbak yang nyuci. Oke. Mbak Lel. Mbak. Apa boleh dos? Oh dos. Mana remote AC jangan disembunyiin, jangan lebak. AC gigin kaker wah. Ini bukan AC, Nasya ini. Sejuknya Malang pas musim dingin kayak gini, nyes enak. Makanya mbak kasih selimut, Nas. Disuruh tidur kamarnya baru gak mau. Di sini malah nyari AC. Gak ada AC di sini, blower semua ada. Celup ya, enak loh celup. Ya udah mbak mau istirahat, Nas. Tidur, Nas. Wes. Assalamualaikum. Anas. Nang diare iku. Disiapno panganan urung dipangan. Anas. Astagfirullahalazim Anas. Mbak yang nyariin Nas, ternyata kamu di sini ngapain Nas? Jemur, Mbak, biar sehat. Nas, hari ini acaranya kamu kemana? Enggak ada acara, Mbak. Kenapa, Mbak? Anterin Mbak Nas. Kemana, Mbak? Ke rumah temennya Mbak Nas. Yes, asik jalan-jalan. Waduh, cepuk Mbak di Lugurnore, Anas. Enggak sengaja, Mbak. Ke rumah temennya Mbak itu bukan jalan-jalan, tapi silaturahmi, Nas. Ya sama aja jalan-jalan, Mbak, biar aku tahu daerah Malang. Ya udah, yuk turun. Siap-siap sana. Mbak tak jemur handuk ini. Kamu itu berjemur. Udah jam berapa ini kok berjemur? Mbak, sampunya di mana? Ada di dalam, buruan mandi. Mandi. Wow. Apa, Nas? Di dalam kamar mandi kok teriak-teriak kamu itu? Mbak, aku gak jadi mandi ya, Mbak. Airnya dingin kayak air es. Lo, aneh beri. Ojo kayak perkara lo ya, kan ya. Isu-isu ojo kayak ular lo ya. Adus. Ambunya gak kok tawon, adus. Ayo, Nas, mandi, Nas. Enggak, Mbak, sumpah dingin banget airnya, Mbak. Mandi, Nas! Dingin, Mbak. Ayo, mandi. Mandi, biar biur, dan mari. Ayo, adus, cepetan. Nas, udah ganti baju, Nas. Udah, Pak. Ayo, sekarang buruan makan. Itu masakannya udah Mbak siapin. Enggak, Pak. Gak biasa makan pagi aku. Loh, kalau lapar gimana, Le, nanti? Gampang kalau soal aku, Pak. Oh, ya udah. Pak. Apa, Nas? Le, baru kemana semalam gua gak pulang ke sini? Loh, orang baru di Madura ditanyain. Lah, baru udah balik, Pak. Daripada aku duluan baru. Masa, Nas? Iya. Masa ke tempatnya Susi dia, Nas? Mbak, Susi itu siapa, Mbak? Susi itu pacarnya, Nas. Lah gimana, baru gitu. Lebaran malah ke rumah pacar duluan, gak kesampean. Gak tahu juga. Terus gak usah bahas barat, Nas. Malah bikin budrek. Ayo persiapan berangkat yuk, In the fire. Ponco Kusumo. Turen. Dau, Panjen dan sekitarnya apa bareng-bareng? Nas, Mbak pinjem motor dulu ya. Kemana, Mbak? Ke Pak RT. The fire condong. Teretet. Turun jangan sampai lepas baju. Angkat tangan di atas. Assalamualaikum. Lapo kok nyebut turun barang? Waalaikumsalam. Ono apa sih, Mbak? Aku njak tolong nang sampean. Njak tolong opo?
aku iki lho nyele sepeda Suprae po'o. Tadi nang di sampean? Tak gak silaturahmi nang koncoku. Konco sampean sopo? Lulu pak. Tak terno ae. Aduh wong mek nyele dilu gak sampe sak jam iku lho. Sepeda iku mbak, lek tanpa kendali aku gak iso melaku. Aku mek konanku. Opo ose sampean lambe aku modalnya keberatan. Lah iki lho areke wis kadung janjian. Aduh, temen mbek sejuba gak boleh. Sapa iki jenenge? Malik, sapa? Anas Malik. Oh iya. Ayo ah, cok mujito. Iya ya aku ganteng. Aku lek ganteng mulai biyen pisan, Bro. Kon iki. Oke, pokoknya le yo. Ya ya tak selei. Sik yo, Mbak, tak peseni. Tapi sepedaiku ojo diisi bensin. Terus isi ono Pertamax turbo. Polae memanjai iku. Lek gak diisi Pertamax turbo, gak iso mlaku. Sepedaku kayak koyo ngono kok yo cek nemeni bensinnya njok sing larang. Ngalem. Ya cepetan. Yo anteni ngarep yo. Yo sik tak jukno kontake yo. Mbe helm. Sak helme pisan nah. Ya. Ya ya sik nenono, tak jukno. Ini helmnya. Ini kontaknya. Tak helm mah tak oreng pas pade jumbo. Keren kan? Keren. Hati-hati ya nanti kalau bawa. Iya. Eh, Pak, tak gosek ya pedae. Yo, Mbak, lek parkir pisan hati-hati yo. Iya, wis. Ini, Mbak. Ini helmnya. Ini kamu pakai, Nas? Enggak, Pak. Kamu pakai. Enggak biasa pakai helm aku. Pakai. Nah, gitu kan enggak keren. Mbak, rambutku rusak kalau pakai helm. Pakai, Nas. Yuk, tak tunggu depan. Ayo, yang tunda wes, ntar mbakmu marah. Kamu aja sih ketemu mbakmu. Ayo, enggak apa-apa. Mumpung ini loh momen lebaran. Baliklah enggak bakal marah kok. Aku iku wes towo yang tukaran karo mak lampir iku. Mulai mulutmu lo dirubah ya. Sejahat-jahatnya mbakku, aku tahu kok hatinya mbakku baik. Katanya kamu pengen dapat restu dari mbak biar cepet nikah. Ayo ini momen yang tepat lebaran saling maaf-maafan. Tapi aku itu takut yang. Ayo yang. Mbak, assalamualaikum. Balel. Kunci. Ya wes ayo balik. Ya kan kuncinya ada di sini. Ayo yang masuk ya. Enggak apa-apa, ayo masuk. Ayo yang masuk. Aku pengen lihat kamarmu yang. Oh iya, ayo lihat. Seandainya ya yang, kita berdua hidup di sini terus direstui sama mbakmu. Indahnya. Ulu, so sweet. Ya, semoga doa dari anak kita terkabulkan dan dapat restu dari Mbak Lela yang. Siang, mbakmu masak opo iki? Duh. Tak cilik yang yo. Cek asine ketoro Lela iki kebinra bimane? Eh, mulutmu ya. Kalau ngomong dijaga. Anjing kayak asine masakane. Lho yang, kamare wedhus pian nek kene ayang. Wedhus. Kebiasaan kamu itu. Orang punya nama kok. Wih, pian ki pasti kamare Taki mami Mbak Lela rek. Pasti wong loro iku nek kene. Mesra. Anjing Takimku brengsek. Wis duwe bojo kok sing ngudo ae. Ngono aku ya gelem ae diajak selingkuh. Apa sih bahas Mas Takim? Ayo ke depan. Mau lihat-lihat kok aku iku. Ayo Nas. Wah rumahnya kok jauh sih pak. Jadi cowok jangan lemah. Assalamualaikum. Jeng dulu. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun sahabat cuap-cuap putek. Oh. Aku suka body. Goyang mama muda. Mama muda. Perbuatan apa omongan dia jeng. Aku isi kurang sing akeh, aku bisa salah sama. Iya, pokok aku bisa, ora duwe salah sepuluh nomo. Gak, kalau salah sama nanti salah Takim.
Cek tak gimana ya? Mau mana? Hei, sama ini kilo, memang ajaran opo. Apa sih? Poso kok sampe swidak dino lah ndiri yo 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 panganan nih buka stengel, buku trisal, jurum ke Jepang, rumput Inggris gak enak belah sih jangan sepura lah sih ngake, aku memang kas tegok mudik tuh om ditaruh orang jeng isi banget ya mudik haus bak, masa bertamu gak dikasih air bojomu nanti jeng bojomu di kamar, aku mau gentok sampe isu ke gentok jeng berdilan jeng walah gimana? Komputer. Oh iya iya cok stres yang merasa iya bes, gak suruh ngomong besok ya iya begini sih harus jeng, ini ngomong ini jeng suan lo jeng nanti udah bodoh ya nanti celup oke, nanti ngombe iya, kok ayo kudus pak lo mau minta gula enak minta gula cepet ini aja mas enggak mau kue putih udah diminum mas minta gula cepet pak minta gula minum minum. Kok lama sih turunan ini begini, pulang gak cerita. Minum, Mas kamu jangan terbiasa gak kecil rahasia, tenang. Oke, nice. Oke, clear. Sebelah kiri, Kita nyebak lele dulu. Oke, siap. Kanan tuh, kanan. Cinta nyebak lele dulu. Oke. Mari kita ngelak metu. Udah. Apa mana ini? Kok mati lampu sih dah? Apa bingung lampu ayo Mbak Lela. Mbak. Iya, Bapak izin, Bapak izin. Si Mbak Lela baru ya, Mbak. Ponakanku ini. Ponakanku ini, Mas. Ponakannya Mbak Lela. Teguh Anas. Ponan dari mana, Mbak? Dari Madura, dari Sampang, Mas. Oh, dari Sampang, Madura juga? Iya, Mas. Walah. Sudah, tak pernah no kampus, sudah? Benar, no. Oh, Eka. Ayo, Mbak. Oh, jeglek, no, Iki. Nyong, murut. Jeglek, no, Iki. Ayo, pulang, Mbak. Malah lapar aku. Loh, lapar? Dah, kok tuh kok gaduh-gaduh itu lho? Enggak, Mas, enggak. Loh, Mbak, ono enak wong Lebanon. Hah? Sing dodolan takok Bunda. Gaduh-gaduh wong Lebanon. Iya, Mbak. Enggak, ora dilah. Enggak jin enggak usah aku lho. Enggak. Lapar, Mbak. Enggak. Lapar, Mbak. Enggak. Lapar, lapar di ono. Enggak, aku mah dilah aku sedarin ini Mas terus serius. Motornya mau dipakai tetangga, kok aku pinjam, gak bisa biasa. Hanya anaknya suka lapar, baru masih makan, suka lapar ya. Aku boleh tanya enggak? Silakan mau gue tanya apa mas? Ganjal Mbak Lela. Iya. Sebenarnya itu, yang utang dulu itu Mbak Lela apa Barok sih? Barok bikin udah pak. Yang utang itu Barok. Dipakai atas nama rumahku. Nah, pada saat pas Teguh nage, itu pas kebetulan ada Takim dateng. Dikira Takim yang utang aku lah. Itu jenguk nage ngamuk-ngamuk. Kuasa Rono. Jadi yang bayar itu Takim. Soalnya kemarin Mbak Lel, sempet omong-omongan sama Mas Takim. Saya tanya masalah utang, ada Barok. Mas Takim kayaknya gak tahu kalau utangnya Barok. Iya mas, memang aku gak bilang ke Mas Takim kalau yang utang Barok. Jadi aku yang gimana ya, nutupin tapi aku berusaha ganti uangnya Mas Takim. Mas Takim gak salah paham sama Mbak? Ya sempat salah paham cekcok. Tapi ya yaudah lah mas ya. Kurang sih ngake Mbak. Iya gak apa-apa mas. Jom ya aku satu kebala ya. Yom. Temenan apa ya? Iya. Nyobain ya. Susu sih. Enggak ya ya. Tapi. Iya. Gak terlalu narap. Yang Mbak Lela kok gak datang sih yang udah 1 jam lu ditunggu palingnya bentar lagi udah datang ini lo minum lagi minum yo wis kurang hati-hati lu dulu nang oma ya menemin tak dulu no ayo mbak wah
Yang lapar. Iya. Biarin yang buyang tak koyang kah? Loh, om aku kok buka? Astagfirullahaladzim. Apa kan tekor ini? Tadi apa kan mau ngeluar tekor ini? Lancang kamu masuk rumahku. Ayo mbak, maafin aku mbak. Mumpung ini loh momen lebaran. Memang ini momennya lebaran, sangat pantas buat maaf-maafan. Tapi buat maafin kalian berdua mbak belum bisa, Barok. Mbak, maafin aku mbak. Aku hanya butuh restu dari mbak. Malel, kan apa gak kurang ngelarani aku? Aku asli nangis kesel. Aku kesel su. Maafin aku mbak. Ya Allah, ya Gusti Pangeran. Apa aku lagi kayak cobaan kayak gini? Aku es gak kuat. Aku es gak kuat, Ra. Kau ini adekku satu-satunya. Gak mau adekku. Gak mau dari kecil sama aku. Kau sudah gak nyakitin mbakmu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lepas, Rob. Mbak, sampean keluarga aku satu-satunya. Terus aku mau minta restu ke siapa, mbak? Sedangkan ibu sama bapak udah gak ada. Aku ya sepurani sih ngake mbak. Sampean gak popo benci nang aku, gak anggap dulur aku. Tapi anggap penponaanmu iki lho, sing kate pirang minggu lahiran. Ya Allah. Kula harus ya napa ya Allah. Kamu ngandung anaknya adik. Sedangkan kamu tahu merebut bojoku. Bayangkan aku mau metal sus. Aku tahu ngerasa no metan. Kamu juga adekku. Kamu kok tega sama mbakmu Barok. Allah Akbar ya Allah. Aku harus bagaimana ya Allah. Gak ajarnya kon sayang cinta ambil Barok. Sebaliknya gak ajarnya Barok sayang dan cinta ambil Susi. Dengan ikhlas hati rapi akan meluruh. Semoga rumah tanggamu sama warabiyo kan mamloro. Sing pian cewek spian. Mungkin iku sebagi dari perjalanan uripku. Rabiyo kan mamloro. Rabiyo. Astagfirullah. Alhamdulillah yang kita direstui. Alhamdulillah doa anak kita terkabulkan ya. Iya. Oh ini pacarmu yang namanya Susiro. Iya Nas. Kamu itu jangan buat mbak nangis toh. Bang, malah kali Nas. Ada apa? Udah mbak, jangan nangis terus. Aku gak tega lihat orang nangis, jadi pengen ikutan nangis. Iya. Mbak, aku balik dulu ya. Aku iya. Ganti kontrol kandunganku pisan mbak. Iya, hati-hati. Mulia mbak. Aku balik Nas. Iya sus. Ya Rok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis mbak,